Om Swastiastu. Ya, pada kesempatan pada hari ini, di suatu kebetulan pada hari ini kami mempunyai sebuah keluarga selaku kakak, orang tua meninggal pada hari ini. Kami mengadakan upacara upacara ngaben, ya, selaku upacara ngaben. Namun perlu juga ketahui biar tidak salah paham, kami perlu sampaikan ke hadapan rekan-rekan, para pemirsa dan lain sebagainya, bahwa kami adalah, kisah kami adalah dari Gianyar gitu, biar Gianyar. Kenapa kami ada di sanding seperti sekarang saat ini? Kami sebenarnya, kisah kami adalah dari sanding Abian Basi, yaitu dari Puri Abian Basi. Di sini ada juga ya, sanding Bitre, kisah kami dari Puri Bitre. Dan termasuk juga kami kisah dari Abian Basi, kami dari Gayan dari Abian Basi, karena itu adalah kisah dari Raja Gianyar. Nah, kenapa dikatakan sanding gitu? Kami disebut kata desa sanding itu adalah desa penyanding. Nah, menurut penuturan tetua kami dari dulunya itu adalah antara Raja Tambak Siring, antara Tambak apa Raja Pejeng, karena ada suatu konflik dan lain sebagainya, kami dititahlah dari Puri Gianyar, Raja Gianyar, pengisi Puri Gianyar dari Abian Basi Gianyar, sanding dari Bitre Gianyar dan dari Serunggu Gianyar, untuk dikasih beberapa kitab beliau untuk menyandingi gitu, sanding penyanding, lama kelamaan jadi desa sanding. Nah, akhirnya di sini ada juga desa sanding itu ada 7 banjar dari desa Mancuarno. Itu adalah tokoh-tokoh yang boleh dikatakan yang sekarang itu adalah orang bodyguard ya, yang sempat di sana. Kalau yang sanding Gianyar itu banyak dari Beng, dari mana? Dari Gianyar Selatan lah. Dari sana Selatan itu dinamakan sanding Gianyar. Ada satu sanding Karanganyar. Itu adalah Karanganyar, karang yang baru, yang sudah ada terhimpun di sini beberapa, yang dari sanding Bitre, sanding Gian Basi, sanding Karanganyar, sanding Gianyar, itu ada yang mau bikin suatu buah karang menjadi Karanganyar. Kalau Padang Sigi itu adalah Padegisi. Nah, Padegisi itu dari Kenran, Manuabe, dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya di desa sanding ini. Nah, kenapa kami misalnya berani sekarang sekali turun, kami selaku Mangis Idewa Ida Duagu Mangis Kuning gitu. Kenapa kami berani di saat upacara seperti ngaben ini membikin lembu dan membikin badai tumpang
Sembilan. Tumpang Sembilan. Nah niki sampun dari turun temurun berkat juga atau hasil dari kami nunasan ya. Baik itu dua gung sanewentan melingiring kelungkung, sanewentan ring Gianyar, termasuk juga ring Abian Basi, dan dua gung sanewentan ring Bitro dan Seronggur. Nah artinya kami tidak berani juga, artinya melanggar hal itu, karena itu menurut petua hasil daripada kami nunasan. Artinya kami sampai saat ini tetap, kalau ada keluarga besar kami di pesemutuan kami di Sanding Bitre, Sanding Serongo, Sanding Abian Basi itu melaksanakan hal-hal ya dia seperti ini, tetap menggunakan lembu hitam dan badai tumpang sembilan, termasuk terkecuali. Nah ini terkecuali ada di antara kesemeton kami, pengisir kami sudah medwi jati atau membangun ini kan beda, itu harus menggunakan lembu putih. Nah demikian sekintas ini secara garis besarnya saja, mungkin ada hal-hal yang itu kurang atau anu-anu, mohon maaf ya sebesarnya, tapi kami itu kami sampaikan tadi adalah secara garis besarnya. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Thank you.
We'll be right back.